dari Cirebon, sahabat Akademi Mas Irfan, untuk membuat salah satu pie. Baik, kita langsung saja praktek. Irfan harus memiliki aplikasi Shopee yang bisa pilih menu saya yang ada di bawah, paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Irfan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Pada video kali ini, Mas Irfan akan memandu sahabat Akademi Mas Irfan untuk membuat salah satu menu ya, mengaktifkan layanan Shopee Pie. Baik, kita langsung saja praktek. Ya, yang pertama tentunya sahabat Akademi Mas Irfan harus memiliki aplikasi Shopee yang bisa diinstal melalui Play Store ya. Ini aplikasinya nih ya. Ini aplikasi Shopee ya. Ketika sudah install, silakan sahabat Akademi aktifkan internetnya ya. Kemudian silakan buka aplikasi Shopee-nya. Ketika sudah dibuka aplikasi Shopee-nya, silakan sahabat Akademi Mas Irfan pilih menu saya yang ada di bawah, paling bawah sebelah kanan berarti ya, ini saya. Oke, kemudian pilih Shopee Pay. Nah, ini pilih Shopee Pay ya, Shopee Pay. Kemudian jangan lupa centang saya setuju, saya menyetujui syarat dan ketentuan atur Shopee Pay ya. Jadi nanti di sini di Shopee Pay itu dia akan mengirim kode notifikasi ke nomor handphone ya. Kita ketik kode notifikasinya 3280. Ini kode Shopee Pay ini berlaku sekitar 5 menitan ya. Kemudian lanjut. Ketika sudah ya. Nih atur Shopee Pay-nya silakan sahabat Akademi bebas, misalkan 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kita konfirmasi 1 2 3 4 5 6 ya, selesai. Kita tunggu. Oke, Shopee Pay telah berhasil di ini ya, di apa, dibuat. Jadi inilah tutorial bagaimana kita membuat Shopee Pay di akun Shopee sahabat Akademi Mas Irfan. Ingat, sahabat Akademi Mas Irfan, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.